Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillah wa lillahil hamd. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-jizan wa ashkuruhu ala qusamihi al-midran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha rabbal alamin wattaqwa wasiyatun lil awwalin wal akhirin wa syiarul muslimin wa nizarul muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan keadaan apapun. Sehingga pada hari ini kita semua dapat melaksanakan salat Idul Adha dengan penuh ketenangan dan keamanan, dengan penuh kekhusyuan dan tadarruk, dan senantiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini situasi pandemi hari ini dan sampai dengan saat ini tiadalah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap kita merayakan menyelenggarakan Idul Adha atau Idul Kurban, maka pikiran kita tertuju kepada sosok Nabi Ibrahim Abul Anbiya, kekasih Allah Khalilullah, kemudian keluarganya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Lingkup mereka bertiga ini, hadirin, peristiwa yang sangat besar dan menjadikan sejarah yang diabadikan sampai dengan sekarang ini. Allah ingin menitipkan pesan di situ, bahwa di situ ada hikmah yang besar, ada pelajaran yang dapat kita contoh untuk kita jadikan keteladanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah hadirin yang berbahagia, hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Qad kana lakum uswatun hasanatun bi Ibrahim wallazina ma'ah. Sesungguhnya dalam figur Ibrahim sudah ada contoh suri tauladan bagi kalian semua kata Allah dan orang-orang yang bersama dia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kurban, peristiwa haji itu tidak lepas dari ketiga orang tersebut, yaitu Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar istrinya, dan putranya Ismail alaihissalam. Pada suatu saat, hadirin yang berbahagia, setelah bangun dari tidurnya, Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai istriku, bersiap-siaplah,
kita akan mengadakan perjalanan yang jauh, maka tolong siapkan segala sesuatunya, termasuk putranya ketika itu masih bayi belum disalib. Berangkatlah mereka bertiga melewati gurun pasir. Setiba di satu lembah dari Palestina ke Bakkah, waktu itu dinamakan Bakkah, sekarang yang bernama Mekah. Dilihat suasananya kering kerutang, tidak ada kehidupan hadirin yang berbahagia, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan. Sesampainya di tempat tersebut, turunlah Ibrahim dari tunggangan, kemudian diturunkan istri dan putranya. Pada saat itu mereka berdua, Siti Hajar dan putranya, hanya dititipi, hanya diberikan bekal sekantong makanan dan sedikit air. Perkiraan tidak cukup untuk 2 hari. Setelah ditempatkan di sudut di lembah itu tadi, yang tidak kehidupan di situ, Ibrahim melihat kanan kiri, kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan kedua orang tersebut, istri dan anaknya. Ketika itu bertanya, Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, ataturka nabi hazal makan? Apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat ini, wahai Ibrahim?" Sampai diulang-ulang pertanyaan itu, Ibrahim tidak mampu memberikan jawaban. Terakhir Siti Hajar bertanya, "Amarakallah ya Ibrahim bihazal? Ibrahim, apakah Allah yang memang merintahkan engkau untuk meninggalkan kami di lembah yang kosong tiada penghuni?" Barulah dijawab oleh Nabi Muhammad Ibrahim, "Na'am." Dijawab oleh seorang istri yang soleh, seorang istri yang tegar, yang kuat, "Izan la yutayyina." Kalau begitu wahai Ibrahim, maka tidak akan ada yang menyakiti kami, tidak akan ada yang menyengsarakan kami. Kami yakin bahwa Allah adalah bersama kami. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wanita yang tegar, wanita yang hebat, begitu patuh dengan perintah suaminya, karena dia tahu suaminya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirin, akan muncul wanita-wanita zaman sekarang yang ikut menteladani bagaimana seorang figur Siti Hajar, seorang pendidik, seorang yang begitu kasih sayang kepada suami, sayangnya kepada anaknya. Mudah-mudahan ini akan semua dapat dicontoh oleh wanita-wanita dan ibu-ibu zaman sekarang. Kita paham betul hadirin, negara ini akan bangkit dan akan jaya manakala dipersiapkan oleh ibu-ibu yang kuat, yang tegar dan sabar dalam perjuangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'imadul bilad." Wanita itu adalah tiang negara. "Idza shalahat shalahal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad." Kalau wanitanya rusak, maka dipastikan negaranya itu pasti rusak. Tetapi kalau wanitanya soleh, maka dipastikan negaranya akan menjadi negara yang baik. Yang kedua hadirin berbahagia, figur sosok seorang anak muda yang begitu tabah, yang begitu sabar, yang begitu patuh kepada orang tuanya, karena dia tahu orang tuanya patut untuk diteladani. Ketika disampaikan bahwa Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya dengan kalimat, "Ya bunayya," wahai anakku, itu panggilan yang penuh kemesraan hadirin, yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih di situ. "Inni arabil manam anni azbahuka." Ayah diperintahkan dalam mimpi, ayah diperintahkan untuk menyembelih. "Tanzur maza tara." Coba perhatikan wahai anakku, coba renungkan wahai anakku, apa menurut pendapat. Hadirin, kalimat yang begitu demokratis, kalimat yang tidak memaksakan kehendak, tapi menawarkan bagaimana pandangan seorang anak yang bernama Ismail. Dia jawab, "Ya abatif alma tu'mar, satajuduni insya'allahu minas sabirin."
"Wahai ayah, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepada ayah, dan ayah akan menemui anakmu dalam keadaan sabar." Bahagia seorang ayah ketika adanya anaknya yang begitu patuh, yang begitu sabar, dan yang begitu soleh, dia menjalankan seluruh perintah Allah. Dan ini mudah-mudahan menjadi teladan bagi anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang soleh, yang muncul penuh dengan kepatuhan kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan lahir generasi-generasi yang baik. Kemudian yang figur yang ke peran pertama, yaitu figur Ibrahim alaihissalam. Bayangkan hadirin, perjuangan Nabi Allah Ibrahim tidak sedikit hadirin. Dalam rangka menegakkan ketauhidan, dia sampai ingin dibakar oleh seorang Hajar yang zalim, Raja Namrud. Dibakar hadirin. Tetapi karena ketauhidan, rasa keimanan yang kuat kepada Allah, itu api pun menjadi sejuk, tidak mampu membakar Nabi Muhammad Ibrahim. Tidak hanya itu pengorbanannya. Pengorbanan dituntut untuk menyembelih putranya, putra yang lama didambakan, putra kesayangan belahan hati, diperintahkan hadirin untuk disembelih. Itu pun dipersembelihkan. Artinya, kalau karena untuk Allah, maka tidak ada bagi Ibrahim untuk dia tidak laksanakan. Cintanya kepada anaknya, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada hartanya, tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin, keberhasilan tiga orang tersebut hamba Allah berkat suhu husnuzonnya kepada Allah. Kalimat izan layu tuan, kalau begitu tidak akan pernah Allah mencelakakan kita. Allah tidak akan pernah menyakiti kita, dan Allah pasti akan menjamin kita. Ini yang perlu kita pegangin hadirin. Hari ini COVID menghantui kita. Siapapun tidak pandang bulu hadirin. Virus yang sangat mematikan. Hari ini pertambahan virus luar biasa. Sudah di atas angka 1.600. 100.000. 106.000 sekian. Yang meninggal 4.000 lebih. Dia mengincar siapa saja hadirin. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, mari kita teladani keluarga besar Ibrahim alaihissalam. Mereka selalu menyandarkan, selalu husnuzan, bahwa apapun yang terjadi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, sikap kita dalam menghadapi COVID ini tiada lain pertama. Tetaplah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa musibah yang terjadi ini semata-mata karena izin Allah. Dan barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah, maka hatinya akan dibimbing. Akan dibimbing, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hadirin yang berbahagia, selalu tetaplah kita menjaga aturan Allah. Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mata'ar, apa itu wabah ya Rasulullah? Tolong jelaskan kepada kami." Mu'az bin Jabal, seorang sahabat, dikirim ke Yaman ketika itu ada wabah, meninggal di situ. Dijelaskan oleh Rasulullah, "Qala azabun." Kata Rasulullah, itu azab. Kalau azab berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh orang, oleh kita semua. Maka kita jadikan introspeksi kali ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah dilakukan oleh umat manusia, yang sampai dengan hari ini belum ditemukan vaksin, obat. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID tersebut. Lantas kata Rasulullah meneruskan hadisnya, "Yab'atsullahu liman yasha." Allah akan kirim itu wabah kepada orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dijauhkan dari keluarga kita dan dari kita semua.
wa yaj'allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan rahmat bagi orang yang beriman. Barang siapa yang mengalami ada wabah tersebut, maka kata Rasulullah, tetaplah di rumahnya, tetaplah di negerinya, tidak boleh dia keluar. Jadi kalau pemerintah mengadakan konsep kita tidak boleh pulang kampung, karena ternyata itu relevan dengan hadis Rasulullah. Kalau terjadi wabah mengena orang yang beriman, maka kata Rasulullah, meninggalnya sampai meninggalnya, maka meninggalnya termasuk meninggal orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, tetaplah bersabar. Wabashirus sabirin, Allah akan gembirakan orang yang sabar. Mereka yang sempat meninggal dunia, mudah-mudahan berkat kesabarannya, karena muhtasiban dia yakin itu dari Allah. Allah tidak akan memutus itu kalau bukan dari Allah. Maka Allah akan berikan gantinya yang lebih hebat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seseorang ditimpa dirinya oleh musibah, katakan sesungguhnya itu semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, hadirin berbahagia, tetaplah melakukan ikhtiar. Kita tidak takut mati, tapi jangan pula kita terlalu berani mati, hadirin. Kalau mati karena COVID, mudah-mudahan jangan, hadirin. Makanya bagian dari usaha kita, kenapa kita pakai masker, hadirin yang berbahagia? Kenapa kita mengadakan social distance, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya? Hari ini tidak ada obat yang bisa kita pakai. Hanya usaha, bagian dari usaha kita. Mudah-mudahan usaha kita ini tidak akan mengenai kita semua. Kemudian yang berikut, yang kelima, tetaplah berzikir, hadirin. Kita tidak punya kekuatan. Negara yang hebat, sekali berAmerika dan lain sebagainya, mereka tidak punya kemampuan, hadirin. Maka oleh karenanya, ini Allah ingin tunjukkan kepada kita semua, tiada lain. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa, kecil di mata Allah. Virus yang kecil yang tidak kelihatan, tidak mampu mendapatkan obatnya sampai dengan sekarang. Kalaupun sudah ditemukan, masih harus proses uji coba. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Akhirnya hadirin, menghadapi COVID-19 ini, kita ikuti anjuran pemerintah. Mudah-mudahan di situ ada kebaikan buat kita semua. Tetapi kita yakini bahwa semua itu atas takdir Allah. Mari kita berdoa hadirin, mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, dan semua kita terhindar dari COVID ini. Bagi saudara kita yang sempat meninggal dunia karena COVID, kita harapkan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan matinya mati syahid. Bagi yang mereka sampai hari ini terkena positif COVID, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Bagi saudara-saudara kita yang sampai hari ini tidak bisa melakukan haji tahun ini, dan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, tahun depan tidak ada lagi COVID sehingga bisa berangkat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang berbahagia, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang besar. Banyak orang yang imbas dari COVID kena PHK, banyak orang yang perusahaannya tutup dan lain sebagainya. Maka bagi yang dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah dari kesempatan yang paling baik. Karena Allah melihat tidak dagingnya, tetapi Allah melihat ketakwaan dari kita semua. Hari ini bantuan itu sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita. Rasulullah memberikan motivasi, al-udhiyatu li sahibiha bikulli sya'ratin hasan. Orang yang memotong kurban, orang yang memotong kurban, maka pahalanya sejumlah bulu domba tersebut atau sapi tersebut. Luar biasa. Akhirnya kita berharap tiada lain, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita khususkan zon kepada Allah. Kalau tadi Siti Hajar diberikan solusi luar biasa,
Sekarang yang dulu lembah kering kerontang menjadi kota yang hebat, menjadi kota yang bersinar. Semua orang tertuju ingin berangkat ke sana. Mudah-mudahan kita Allah berikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.